Masing-masing keroncong tadi tu. Hari ni saya ditemani di sebelah saya sama baju warnanya. Bukan Ismail ya. Di sebelah saya adanya Tok Adan. Inilah dia sebenarnya pengasas Kampung Kundang ini. Juga di sebelah ialah Datuk Suhaimi Syahdan dan juga Datin Rabiatul Adawiyah Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar. Sihat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Tok Adan. Terima kasihlah datang bertandang tempat kita. Itulah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menerima juga. Selalunya raya kedua ni sibuk lagi nak keluar beraya kan. Yeah. Tapi kami pula datang terjah ya. Tok Adan pula hari ini sama baju dengan saya Tok Adan. Terima kasih. Terima kasih. Janji-janji ni. Itulah. Janji. Daripada tadi saya terasing je warna orang lain. Tapi yang ni ada juga pasangannya. Kita nak cerita lebih dahulu. Sebab saya difahamkan Tok Adan merupakan penduduk asal di sini. Ini kawasan ni memang Tok Adan yang buka. Macam ni ya. Itu kan dalam tahun 80-90. Saya dan dengan orang-orang kawan-kawan saya daripada Kuang, penduduk Kuang ni, yang mana membuka dan menukar Kundang ni lah. Masa itu boleh dipanggil nama Seri Kundang. Dan lebih kurang dalam 20 orang kita orang. Tapi memandangkan sebulan sudah tu, puasa pun datang. Menjelang dah raya. Sesudah tu kita masuk punya balik dan banyak yang mana kawan-kawan peserta daripada Kuang, anak tempatan ni tak berminat lah, rasa tak yakin. Maka kita datang juga dalam 10-15 orang dan apabila daripada kawan-kawan daripada luar yang mana dapat tahu di sini, dia datang kemari hendakkan tapak. Maka daripada 10-15 orang yang kita, saya dan orang saya sudah tu terlalu ramai sangat orang ya. Ramai datang sudah tu saya pun sadar saya cari siapa yang boleh untuk membantu saya. Dapatlah dua orang yang dia tu okeylah, kaki dia bekas tentera, iaitu nama dia Pak Jasid bin Surin dan Yazid bin Nikmat. Saya kata dia adalah pembantu saya. Saya sebagai ketua pengasas sini dan saya tahu satu-satu sini. Dan terlalu ramai sangat orang sudah tu kita terpaksa kena tubuhkan jatuh kuasa pula. Daripada tiga orang kita, kita punya jatuh kuasa 14 orang. Tubuh jatuh kuasa 14 orang itu untuk mengendalikan. Ada orang yang tak dapat dengan percuma, kita agak-agakkan sebagainya. Dengan tanpa duit, satu sen sekalipun. Itu dia. Inilah di antara jasa dan juga bakti daripada Tok Adan dan juga rakan-rakan daripada kawasan Lombong. Lombong Bukit Timah kawasan ni. Masa tu lombong-lombong yang banyak di sini. Penduduk bangsa Cina atau Tionghoa yang mana ada menara, minta maaf, ada babi, ayam, itik dan ikan sebagainya lah. Maka kita dapat atasi perkara itu, maka dia pun berundur lah. Maka kami pun masuk kemari. Dengan jasa tu akhirnya anak-anak muda sekarang dapat menikmati keindahan Tasik Biru, boleh buat rumah dekat sini, pembangunannya. Bercerita mengenai pembangunan, mungkin saya nak bertanya terus kepada Datuk saya. Datuk saya ialah anak yang keberapa Tok Adan? Anak yang keberapa? Ya, anak kira isteri yang kedua, adalah yang pertama. Yang mula-mula dulu sebelum saya keluar merantau, dia ada satu lah sebab dah tak sesuai berpisah lah. Ada dua orang anak, lelaki semua, mungkin dia tak datang. Yang penting harmoni. Sebut pasal keharmonian ni, itulah macam mana Datuk melihat perkembangan Kundang setakat ini, terutamanya untuk generasi muda, anak-anak belia di sini. Alhamdulillah lah. Saya terima kasih. Pertama, terima kasih kerana sudi ke tempat kita. Yang kedua, saya membesar di Kuang. Jadi Kundang ini dulu tempat kami berbasikal pergi mancing di kampung Cina kita panggil di depan. Jadi memang kawasan ni macam satu, ada satu lombong yang kita sekarang ni panggil Tasik Biru. Dulu ialah tempat ambil biji timah dan kawasan ni dulu tak ada apa-apa macam satu kawasan yang kosong lah. Jadi perkembangan dia daripada saya ingat sewaktu saya bersekolah rendah. Daripada Abah minta bantu buat datang sini kebun kita masa sekolah, manalah minat sangat. Jadi lepas tu sikit-sikit lah berkembang. Jadi dia dah terbuka ikut blok-blok pula. Jadi lama-lama orang Melayu penuh di sini. Jadi dipanggil Kampung Melayu Seri Kundang. Dan daripada tahun 80-81-82 begitulah. Jadi sampai sekarang. Jadi sekarang ni penuh dengan masyarakat orang Melayu sini. Dan kita dah ada ada balai raya, ada masjid, ada dewan, ada macam-macam. Dan saya nampak ini satu kampung yang berkembang dengan pesat dan harmoni lah. Alhamdulillah nampaknya menarik. Dan
saya pun kerap ke sini kerana banyak aktiviti yang saya fokuskan di kampung ni. Menyentuh mengenai aktiviti, mungkin saya boleh terus bertanya kepada Datuk Ruby. Datuk Ruby, apa di antara aktiviti yang menarik terutamanya sepanjang Syawal ini di Kundang ini? Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada RTM yang sudi datang ke tempat kami. Selamat Hari Raya, Mohon Maaf Batin kepada semua. Okey, alhamdulillah aktiviti kami di sini seperti biasalah, setiap tahun kami keluarga berkumpul. Jadi keluarga Tok Adan ni memang tradisi setiap tahun semua anak cucu menantu akan beraya pertama kali, pada raya pertama beraya di sini. Kami akan pagi macam sebab arwah mak mentua saya dah tak ada, tapi tradisi itu datang daripada arwah dan keluarga. Jadi setiap pagi setiap ahli keluarga akan menyiapkan hidangan pagi-pagi. Kemudian kami akan berkumpul, lepas tu bersalam-salaman, dan sampai petanglah kadang-kadang kan. Lepas tu pada hari kedua baru masing-masing pergi pulang ke rumah kampung masing-masing lah. Jadi memang meriah kami. Alhamdulillah anak cucu yang menantu-menantu yang lain yang datang dalam keluarga ni mengikuti tradisi ini dan dibawa-bawa ke keluarga mereka. Sebab kalau tak pening juga nak fikir tahun ni nak balik rumah siapa. Kami tak ada buat tak ada berebut. Alhamdulillah menantu Tok Adan ni cukup alhamdulillah semuanya supporting. Alhamdulillah. Terutama saya lah. Saya sepanjang 27 tahun kahwin dengan Datuk. Sekali je saya pulang ke kampung pada raya pertama. Itu dia. Ni kalau dengar cakap ni rezeki. Mengalah itu satu rezeki sebenarnya. Tapi momentum tu daripada bulan Ramadan lagi kita terlibat macam kita tiap tahun buat bubur lambuk di Teratak Cedah dan buat program agihan sumbangan. Lepas tu bila berkumpul kita akan buat road tour emang kita punya family member ramai duduk sini buka puasa. Lepas tu ada kiamulailah apalah kita aturlah. Sebelum malam terakhir tu kita akan buat kiamulai kat sini. Macam-macam aktiviti Dan kita jemput juga untuk buka puasa banyaklah kita buat di Laman Tok Adan ni. Itu kita panggil Laman Tok Adan, nama Tok Adan belakang kita ni. Kalau di belakang ni Laman Tok Adan, tapi kita juga tertarik dengan Teratak Cik Dah. Sebab Cik Dah tu namanya daripada arwah isterinya. Maknya. Mungkin boleh cerita sikit bagaimana sebenarnya boleh tercipta tu sebenarnya idea Teratak Cik Dah. Masa itu kita sini punya ada dulu bukan dalam 10 biji rumah atau lebih dan itu tiga daripadanya kita dah buat. Jadi rumah tu terbengkalai bukan 3-4 bulan. Sudah tu kita naikkan balik dengan bersama sumbangan daripada Datuk dan Datin lah. Membagi sumbangan untuk menaikkan balik. Saya mengendalikan lah. Jadi bila dah siap rumah tu, 3 biji tu lebih kurang sebulan, 2 bulan sehingga setahun. Ada orang nak sewa, kita tak mau bagilah. Biar kalau gitu, belakang saya pun berbincang dengan anak tu. Maksud Datuk, Datuk Ruby dan Dr. Azu dan ada yang lain. Rumah tu apa kata kita buat anak yatim. Mereka pun setuju lah. Setuju kita berbincang sesudah tu kita cuba cari anak yatim. Okey ada dan masa tu keuangan adalah sendiri termasuk Datuk, Datuk Ruby dan semua hal manzing kita ada lah ya. Okey sudah tu kita masa tu mempunyai satu penyelia dan warden, dua pembantu dapur dan satu security merangkap driver lah. Itu cerita. Dan masa semasa alhamdulillah Teratak Cik Dah tu orang dah mengenali. Jadi sebelum tu memang kita punya sumbang embuhan kita orang semua keluarga. Dan bila orang dah mengenali apa itu Teratak Cik Dah. Orang datang ya betul ada. Jadi dengan tak segan silu orang ada sebesikit bagi sumbangan. Jadi ringanlah sikit kepada keluarga. Banyaknya jasa Tok Adan dah lah buka kawasan ni. Lepas tu ada lagi Teratak Cik Dah. Tapi macam Datuk Suhaimi juga seorang figura yang sangat dikenali khususnya dalam bidang perniagaan, politiknya juga. Siapa tak kenal semua orang kenal Datuk Suhaimi sebenarnya. Tapi itulah menyentuh mengenai belia di Kundang ini sendiri. Bagaimana Datuk melihat perancangannya? Sebab apa sekarang ni belia semakin lama semakin perlu bersaing. Perlu meningkatkan lagi kemahiran dan juga kedaya upaya. Jadi bagaimana? Apa dia terpukul? Dia, saya fikir sikit sebanyak keadaan semasa hari ini, dia mempengaruhi belia-belia ni daripada segi aktiviti, programnya dan lain-lain. Kerana ramai daripada mereka yang nampaknya lebih tertarik dengan online dan sebagainya. Kalau dulu kita, tiap-tiap kampung ni ada
persatuan belia itulah ada 4B lah, ada MAYC dan macam-macam. Jadi perkara ni perlahan-lahan dia menjadi seolah-olah bukan trend lagi. Yang ini kita kena akui bahawa dia seolah-olah dilihat tidak relevan kerana social media dan handphone ni dah ambil alih. Komunikasi jadi lebih melalui apps, melalui gadget dan sebagainya. Jadi dalam hal ni, kerana kita cuba juga mengembalikan anak-anak ni, belia, orang muda sebagainya dengan program dan aktiviti. Maka saya, ya sebab saya ni seorang yang multitasking, satu. Yang kedua, saya memang jenis aktif. Daripada college, universiti tu memang student leader, minat dalam persatuan mak belia lah. Jadi terlibat dalam banyak persatuan aktiviti, GPMS, apa semua persatuan-persatuan. Jadi sikit sebanyak terbawa minat dan niat tu. Jadi bila dah masuk dalam politik, saya masih terlibat dalam banyak program dan aktiviti, dan idea-idea itu kita transformkan bila tidak lagi dalam aktif secara berterusan dalam politik. Tapi saya sebab seorang multitasking tu, jadi saya rasa saya perlu untuk keluarkan social value yang ada tu. Jadi kita banyak buat macam program setiap Sabtu Ahad. Kita ada kelas art, art center yang kita buat melalui Jamin Art Center yang saya tubuhkan dengan di bawah Yayasan Jamin. Jadi selain pada itu, program-program pertandingan itu ini Sempena Merdeka, banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita rasa kita buat melalui association atau persatuan. Kita ada Persatuan Kebajikan Islam Teratak Cedah dan Teratak Cedah sendiri, Yayasan Jamin. Banyak kita melibatkan mereka, macam program-program yang melibatkan charity. Jadi ini kita nak kena tarik minat orang muda ni. Jadi pada saya, dia kena ada satu wow factor ataupun ada reason why dia must come. Macam bila dia minat untuk melukis dan sebagainya, kita panggil. Jadi bukan saja apa ni, program dan gerakan ini bukan saja patut dibuat oleh pemimpin tetapi juga komuniti setempat. Kan mereka kena sama-sama fikir, rancang, dan kitalah yang kena siapkan platform untuk orang muda, untuk anak-anak ni. Selain daripada orang muda dan juga anak-anak, di sebalik seorang figura yang hebat pastinya ada wanita. Tak nak belakang tak nampak, di sebelahnya. Kena sebelah, nanti orang tak nampak. Di sebelahnya. Jadi wanita selain menjadi seorang isteri yang baik, isteri yang bertanggungjawab, tapi juga sekarang ini memerlukan wanita itu berkejaya. Bukan macam zaman dahulu lagi, kata macam wanita tak perlu kejaya. Tapi buat sekarang ini, bagaimana Datin melihat wanita dan kejaya ini? Pada saya pernahlah berkejaya juga. Tapi bila sampai satu masa, saya rasa okeylah sebab ekonomi, suami apa boleh menyara dengan baik, dengan elok. Kena cerita dengan tu, kejaya apa tu lah. Mengajar di universiti. Saya dulu mula-mula sebelum kenal dengan Datuk Suami, saya bekas apa ni, pembantu pencara di Universiti Melaya. Jadi bila sudah menikah, saya terus buat master saya. Tapi tak ada rezeki untuk terus jadi pensyarah di UM. Kemudian kami berpindah dari Ceras ke Sungai Buloh. Saya buka kedai, bukan kedai printing lah masa itu, business printing. Lepas tu sampai sekarang masih ada, cuma tidaklah sebanyak cawangan sebelum, macam sebelum ni, sebab kita tengok printing ni dah more kepada orang dah banyak guna dalam gadget dengan handphone kan. Cuma saya banyak bantu Datuk Zoemi lah. Tapi orang kata sekelagi mana nama dia cikgu, tak kisahlah cikgu ke pensyarah, dia selama-lamanya akan dipanggil sebagai cikgu atau pensyarah. Kalau kita boleh lihat tadi masa pembukaan Selamat Pagi Malaysia, kami berada dalam bas. Bas ni betul-betul berada di laman Tok Adan ni. Bas tu sangat unik sebab dalam tu ada perpustakaan, ada buku-buku. Mungkin boleh ceritakan sikit daripada mana tercetusnya idea dan asal-usul bas tu macam mana sebenarnya, boleh ada kat dalam tu? Saya ni dulu cikgu. Saya mulakan kira saya cikgu. Saya pernah mengajar 5 tahun di Sekolah Vocational Keluang dan Sekolah Teknik Ceras dalam bidang kejuruteraan awam dan bangunan. Jadi saya banyak pergi mata-mata tempat. Kadang bila dapat idea-idea baru, saya bawa balik ke sini lah. Contoh lampu-lampu belakang ni. Saya ambil di Cambodia ni. Saya tengok dia orang pakai recycle buat di Cambodia. Saya bawa balik ke sini lah botol-botol ni. Botol di sini. Tapi idea tu. Jadi kemudian bila saya nak tarik budak-budak, anak-anak ni untuk baca buku dan menggunakan library, apa ni, nak berkumpul kan, buat aktiviti, saya kena ada sesuatu yang unik. Kemudian saya dapat idea daripada sebuah library cikgu di sebelah
di desa impian dekat Sungai Buloh ni, dia pakai van. Tapi van tu 4-5 orang je boleh masuk. Jadi saya kata kita kena besarkan lagi. So saya nak panggil tu hari, saya panggil Kutub Kanah Tok Mi. Sebab saya nak letak buku-buku saya yang tak pakai. Kat rumah banyak buku. Jadi saya minta bas tu, saya minta sumbangan daripada sahabat saya Tan Sri Halim Saad. Dia daripada KYS Business School. KYS Saad. Bagi, jadi sebelum kita buat tempat ni, kita letak bas dulu, barulah kita dekor tempat ni. Jadi lepas tu kita buka untuk anak-anak dan kita buka pada sumbangan buku-buku terpakai. Jadi ramai yang hantar dan akhirnya buku ada dalam tu, ramai boleh datang masa mereka hantar anak-anak melukis dan sebagainya. Adik-adik boleh masuk dalam tu. Dalam tu macam-macam buku. Jadi kita boleh pelbagai gunakanlah tempat ni. Daripada so, jadi itulah library. Daripada jasa Tok Adan yang membuka kawasan ini, kemudian menjadi pengasas kepada teratak Cik Dah, kemudian adanya juga bas ini untuk kegunaan anak-anak di Kundang ini boleh membaca. Kita nak bersama